Biasanya Mahathir dan Daim ni terlibat di dalam rasuah. Anwar telah dedah atau telah membuat tuduhan terhadap Mahathir dan Daim 25 tahun dulu. 25 years ago. Anwar telah membuktikan ataupun membuat tuduhan bahawasanya Mahathir dan Daim ni terlibat di dalam rasuah bernilai berbilion-bilion. Anwar kata dia ada 6 kotak bukti. 6 boxes of evidence. Besar mana tak tahulah. Whether besar kotak kasut atau kotak yang packing boxes ni yang boleh dikatakan macam ni punya besar. Tapi ada 6 kotak. Tahun 2018, mereka lantik Mahathir jadi Perdana Menteri. Dan mereka lantik Daim sebagai dia punya penasihat kepada kerajaan. Macam mana Mahathir dilantik Perdana Menteri, Daim penasihat kepada kerajaan tahun 2018, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Kerajaan Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan PKR dan DAP, termasuk Amanah Sekali lah. So, tahun 2018, mereka lantik Mahathir dan Daim untuk mengetuhi kerajaan. Mahathir sebagai Perdana Menteri, Daim sebagai penasihat kepada kerajaan. Dan pemegang amanah ni 3 orang. Mahathir, Daim dan Anwar Ibrahim. Yes. Anwar Ibrahim seorang dari tim. Iaitu tim Mahathir, Daim dan Anwar. So bila diorang kata Daim ni rasuah, Mahathir juga rasuah, diorang tak sebut Anwar. Padahal kalau betul lah, kalau betul lah Mahathir Daim rasuah, it is actually not Mahathir Daim, it is Mahathir Daim Anwar. 3 orang, 3 nama, the 3 of them were involved together. Tapi sekarang ni dia duk kata Daim rasuah, Mahathir rasuah. Mahathir dan Daim perlu disiasat, tindakan perlu diambil terhadap Mahathir dan Daim. No. Mahathir, Daim, Anwar. 3. It was a 3 of them. Not just the 2. Ini dia orang nak kelirukan rakyat atau menipu rakyat. Dia orang beri gambaran yang Daim ni rasuah, Mahathir rasuah. Daim dan Mahathir telah curi 100 atau 200 bilion duit rakyat. Ya, betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau. Jaga agama, jaga bangsa, jaga negara. Jangan sampai bangsaku tiada negara.